saya coba satu dulu ya. Mbak, ini ada pertanyaan soal... Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengklarifikasi isu terkait dirinya yang sedang sakit. Menurut Ma'ruf, dokter memintanya beristirahat karena kakinya sempat terkilir dan dalam waktu dekat akan kembali aktif. Ma'ruf menekankan dirinya tidak sakit dan tidak sedang dirawat di rumah sakit layaknya kabar yang beredar. Ma'ruf meminta maaf karena belakangan ini tidak bisa menemui para wartawan. Ma'ruf diminta dokter untuk beristirahat di rumah karena kakinya sempat terkilir. Walaupun kakinya terkilir, ia juga menyempatkan menerima berbagai delegasi, relawan, atau siapa saja yang ingin bertemu dengan dirinya. Ya, jadi sebenarnya itu hanya diistirahatkan atas saran permintaan dokter, dan saya walaupun memang tidak ke daerah, tidak kemana-mana, tapi saya di sini menerima berbagai delegasi. Ada yang deklarasi, ada yang dari relawan-relawan, ada kelompok. Ma'ruf menjelaskan sudah lama kakinya terkilir, namun ia tetap melakukan agenda kegiatan ke daerah. Ma'ruf berjanji kedepannya akan lebih intens bertemu dengan para wartawan. Dari Jakarta, Sidik Sulistianto, Tri Iswanto, Nusantara TV melaporkan.